Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Himakom Unlam Banjarbaru bekerja sama dengan Mugi Microsoft User Group Banjarmasin menggelar seminar akhir tahun. Ia membahas berbagai teknologi canggih, salah satunya adalah Windows 7 dengan menghadirkan pembicara dari IT Technological Advisor Indonesia. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta terlihat memenuhi Gedung Sejahtera Wisma Yulia Martapura. Ratusan mahasiswa ini menghadiri seminar akhir tahun yang diadakan oleh Himakom Unlam Banjarbaru bekerjasama dengan Mugi Microsoft User Group Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, dalam seminar akhir tahun ini pembicara langsung didatangkan dari IT Technical Advisor Indonesia yang salah satunya membahas Windows 7, yaitu salah satu sistem operasi komputer dengan fitur terbaru. Berbagai keistimewaan yang ditawarkan dari Windows 7 tersebut, seperti yang diungkapkan Narendra Wicaksono selaku pembicara utama dalam seminar akhir tahun ini, di antara keistimewaannya yaitu 7S Windows, yakni Search, Simplicity, Slide by Slide, Slice, Sharing, Synergy, and Safety. USB-C, di Windows 7 kita bisa perfect installation via USB-C. Jadi, ini banyak kemarin kita di Universitas Indonesia, mungkin bisa jadi sarana event selanjutnya, Mas Sudarman. Di Universitas Indonesia itu kita bikin namanya InstaFest, ya. Jadi, sebenarnya Windows 7 itu, berdasarkan kita, Microsoft punya program yang namanya DreamSpark, ya. DreamSpark itu dia provide software gratis untuk mahasiswa, terutama ilmu komputer, ya, mahasiswa Sandy, tapi ilmu komputer masuk, gitu ya. Jadi, Windows 7 sendiri memiliki kemudahan bagi para penggunanya dalam mencari data yang tidak tersusun, yang tersimpan di dalam maupun di luar dokumen. Hanya dengan langsung mengetik huruf awal dari data yang dicari tersebut, maka datanya pun dapat langsung terdeteksi. Selain itu, Windows 7 mempunyai safety atau pengamanan terhadap data-data pribadi, termasuk pengamanan khusus dari Windows 7 terhadap data penting milik Anda, seandainya laptop maupun komputer Anda hilang. Kepada Banjar TV, Narendra Wicaksono menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan Windows 7 dan berharap dengan kehadiran teknologi terbaru dari Windows 7 ini bisa memudahkan para penggunanya dalam berbagai hal. Kelebihannya di search, ya. Kemudian, jadi Microsoft membuat algoritma baru untuk search-nya. Ibaratnya gini, dulu kalau kita punya file berantakan di mana-mana itu kalau nyari butuh waktu, gitu kan. Sekarang tinggal ketik aja itu langsung kita bisa nemuin. Karena dia bisa mencari sampai konten filenya, gitu. Jadi gak cuma judulnya. Kita pengen memberi apa sedikit gambaran pada rekan-rekan di daerah sini bahwa teknologi ini udah sampai sejauh ini loh, gitu loh, sehingga kita bisa at least memberi impact gitu, masyarakat kan bisa semakin greget gitu untuk belajar teknologi terbaru gitu. Karena itu mungkin satu hal yang menjadi apa ya, dilema kali ya kalau di daerah gitu. Murtasia, Ida.